Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 1 Ngawi ingin menjelaskan tentang beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Dengan anggota kelompok Ilham, Imel, Jenny, Kikis, Iqbal, Meisa, Mufida, dan Nirmala. Rumah Sulah Nyanda. Sulah Nyanda adalah rumah adat suku Baduy yang berada di Provinsi Banten. Disebut Sulah Nyanda karena atapnya terbuat dari daun nipah yang dikeringkan. Nyanda dalam bahasa Sunda memiliki arti sikap bersandar. Sandarannya tidak lurus, melainkan agak merebah ke belakang. Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah nama untuk rumah adat Minangkabau dan banyak dijumpai di Sumatera Barat. Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Rumah Bagonjong atau ada Rumah Banjuang. Rumah Joglo. Joglo adalah rumah tradisional Jawa atau daerah lain yang terdiri atas 4 tiang utama. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi 2 bagian, rumah induk dan rumah tambahan. Rumah induk terdiri dari pendopo, pringitan, emperan, rumah dalam, setong kiwo, setong tengah, setong tengen, gandok. Rumah Honai. Honai adalah rumah adat Papua, khususnya di bagian pegunungan. Papua terkenal dengan budayanya yang beraneka ragam, bahkan sebagian dari masyarakatnya masih memegang kuat kebudayaannya. Rumah Pewaris. Rumah Pewaris atau Walawengko adalah rumah adat Minahasa. Minahasa dahulu dikenal dengan nama Tanah Malesung yang merupakan daerah semenanjung persinggahan bangsa Portugis dan Spanyol. Oleh karena tanahnya yang subur, bangsa Portugis dan Spanyol tertarik dengan daerah tersebut. Rumah Bolon. Rumah Bolon adalah rumah adat dari Sumatera Utara atau suku Batak di Indonesia. Jenis rumah bolon masyarakat Batak yaitu rumah bolon Toba, rumah bolon Simalungun, rumah bolon Karo, rumah bolon Madeiling, rumah bolon Pak-Pak, rumah bolon Angkola. Rumah Selaso Jatuh Kembar. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar adalah rumah adat khas Riau yang berupa balai Selaso Jatuh. Balai atau rumah adat ini difungsikan untuk tempat kegiatan bersama dan tempat pertemuan, tapi tidak digunakan untuk tempat tinggal pribadi. Sekian dari kelompok kami.